Jajaran kepolisian sektor Balikpapan Utara meringkus seorang pelaku curian mor berinisial MR 26 tahun yang merupakan spesialis pencurian mobil antar kota. Pelaku ditangkap di kawasan hutan Jalan Soekarno-Hatta kilometer 15 setelah membawa lari satu unit kendaraan roda 4 milik pengusaha mebel di Balikpapan Utara. Kapolsek Balikpapan Utara Komisaris Polisi Muhammad Mas'ud menuturkan, pelaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan roda 4 di wilayah hukum Samarinda dan Balikpapan dan sempat menjual hasil curiannya di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Namun baru sekarang aksinya digagalkan dan akhirnya tertangkap. Pemuda pengangguran ini akhirnya harus mendekam di tahanan Polsek Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut dan akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro Syana Balikpapan melaporkan.